Oke teman-teman, masih bersama Cinta TV yang selalu di hati. Masih dari Pasar Sapi Muntilan Magelang, Jawa Tengah, di tanggal 1 Oktober 2020. Oke teman-teman, masih di sapi-sapi jumbo ini. Hari ini, oh ini ada sapi Eva. Oh ini. Terus ini ada sapi limusin, 2 ekor ini. Limusin. Ini katanya 2 ekor. Dibanderol dengan harga 62.500 ini tadi, teman-teman. Seperti ini bodinya. Kita coba lihat pantat-pantatnya seperti apa ini. Ini Eva. Nah, ini. Pantatnya seperti ini. Terus yang satu ini beratnya 660. Nah, ini. Kaki-kakinya seperti ini. Kaki-kakinya. Ini 2 ekor sapi jumbo limusin. Wis dadi, Bos. Sudah jadi. Sudah tiba belum? Belum. Minta tadi berapa? 6 berapa? 66. Oh, 66 ternyata ya. 2 ekor ya? Iya. 66 ya. Oh, ini ternyata 2 ekor mintanya 66 ini, teman-teman. Istimewa nih sapinya. Istimewa. Seperti ini sapinya. Yang satu ini berat berapa tuh, Pak? Berapa? Satu berat bobot ya? Enam satu ini. Yang satu ini. Betul. Ini. Tanya 66 ya. Istimewa satunya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Masih bersama Cinta TV yang selalu di hati untuk para pecinta sapi dimanapun Anda berada. Dari Pasar Sapi Muntilan di tanggal 1 Oktober 2020 di hari Kamis Kliwon. Oke, deretan sapi-sapi limusin. Thank you.
Istimewa sapi-sapi di sini itu. Ini ada yang sudah terjulan, ada pekon dan limusin. Nah, untuk siap untuk dinaikkan ke mobil ini. Ada kerbau juga. Ada si metal. Mantap ini. Mau ditimbang. Enam lima enam, 564. Nyuwun pinten Bang Edan iki, Pak? Nyuwun 6 likur. 6 likur ya. Bobot 564. Ini antri masuk timbangan. Nanti kakek-kakeknya seperti ini. Lima enam empat, nah masuk dicek lagi. Nah, ini seperti ini sapinya. Lima enam empat, Pak. Nah, seperti ini. Til ya til. Til. Mintanya 26. Ini. Seperti ini, kaki-kakinya seperti ini teman-teman. Lima enam empat, si metal. Ini bapaknya yang mau nawar ini. Dan ini ada yang jumbo ini teman-teman, ada si metal jumbo. Pantatnya seperti ini. Oh, matul coy. Istimewir. Ini dari kakek-kakeknya seperti ini teman-teman. Oh,
Oke, kita lanjut ke yang sebelah sini. Masih dari pasar sapi Muntilan Magelang. Sini ada limusin lagi, teman-teman. Kakinya yang belakang kurang bagus. Oke, teman-teman, demikian review kami dari Pasar Sapi Muntilan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para pecinta sapi dan peternak sapi dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.